Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tema hari ini adalah kebutuhan, subtema kesehatan. Bunda harap kalian semua sehat semua ya. Menjaga kesehatan dengan cara 1. Memakai masker. 2. Cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, selalu makan makanan yang sehat. Nah, memakai masker, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Maskernya harus tebal anak-anak, tidak boleh yang tipis. Harus berlapis 2 kain. Nah, kemudian masih ingat dengan gerakan cuci tangan pakai sabun? Mari kita sama-sama gerakan cuci tangan pakai sabun. 1, ya, 2, 3, pergantian punggungnya. 4, 5, kukunya bergantian. 6, jempolnya bergantian. 7, pergelangan. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun dengan langkah-langkah yang benar ya. Kemudian, makan makanan yang sehat. Salah satu contohnya adalah buah jeruk. Buah jeruk mengandung vitamin C, sehingga membuat daya tahan anak-anak menjadi kuat ya. Baik, untuk tugas hari ini membuat buah jeruk. Perhatikan ya anak-anak. Kemudian diberi warna apa kalau jeruk? Buah jeruk warnanya orange. Ambil krayon kalian yang warna orange. Kemudian yang tengah kasih warna kuning. Daunnya warna apa ya? Warna hijau. Tangkainya kita kasih warna coklat. Demikian anak-anak belajar kita hari ini tentang kesehatan dengan tugas membuat buah jeruk. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.